Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. As you said, hari ini gua hijau-hijau backgroundnya karena apa? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu gua akan bawa kemari adikku. Gua akan mengunboxing Lemonilo X NCT Dream, guys. Ini ada mie Lemonilo yang ada logo Dreamnya. Nih, ada logo Dreamnya. Ini mereka collab antara Lemonilo dengan Unit Dream, guys. NCT Dream은 레모닐로를 사랑해. Got 레모닐로. 같아서 itu bakal ada photocard-nya kalau kita beruntung. Jadi gua di sini beli 3 aja karena sangat-sangat terbatas di kota gua. Ini tuh sangat-sangat jarang dan sangat-sangat laku keras. Gak ternyata banyak juga fans NCT yang mengejar-ngejar Lemonilo ini karena mengejar photocard-nya. Jadi gua juga hampir kehabisan ketika dapat 3, guys, di stok yang gua dapat di tokonya. Apakah gue akan mendapatkan photocard-nya? Karena gue juga penasaran sih. Ngomong-ngomong, di sana ada adik gue di belakang kamera. Dia adalah fans keras-kerasnya Jisung. Tapi karena dia malu-malu, jadi dia nggak masuk kamera. Tapi dia menunggu di sana, dia menunggu hasil gue unboxing apakah gue dapat. Nanti kita lihat. Gue sih sering lihat katanya banyak yang fail, banyak yang nggak dapat photocard-nya, guys. Dapat cuma kayak kartu random apa gitu, tapi bukan photocard NCT Dream. So, langsung aja tanpa banyak bacot ya. Gue juga udah, gue kok jadi deg-degan, guys, ya. Yuk, di sini sudah ada gunting. Bentar ya, ada 3 kan. Coba gue rama-rama dulu ya, guys, ya. Katanya itu bisa dilihat dari bagian-bagian bungkus mie yang agak-agak transparan, guys. Jadi gue lihat-lihat dulu. Aduh, gak ada apa-apa sih, guys. Gak terlihat juga sih, guys. Oke, guys, ya. Kita langsung aja. Bungkus mie yang pertama, apakah dapat, please? Ini kalau gue dapat ini gue happy banget sih. Apalagi adik gue pasti bakal happy kalau dia dapat photocard Jisung, oke? Okay? Gue ikut terdekan. Oke, okay. Bungkus mie yang pertama. Yuk. Oh my god. Bentar ya, gue intip dulu, guys, ya. Siap. Satu, dua. Sayang sekali, inilah dia. Ini yang gue bilang, ini adalah foto yang kayak kartu random gitu. Isinya adalah tentang kesehatan tubuh. Ini untuk apa coba? Gak apa-apa, jangan emosi, guys. Bro, satu udah tumbang ya, guys, ya. Aduh, tapi tanggas ini minyak bakal gue makan kok abis ini. Oke, yang ini kita skip. Tinggal dua harapan kita. Oke, guys, apakah kalian juga sudah pernah dapat atau sudah pernah beli mie-nya? Komen di bawah kalian dapat kartu apa. Kita langsung ke mie yang kedua. Kita terawang lagi dulu. Emang sangat-sangat jarang sih, guys, orang yang dapat. Isinya kayak sangat-sangat langka gitu loh. Kayaknya sama aja sih, guys, nggak ada perbedaannya. Yuk, langsung aja. Oh my god. Gue ngerti dulu, guys, ya. Adikku ditekan. Adik gua deg-degan. Satu, dua. Sayang sekali. Kartu kesehatan juga. Oh my god. Hari ini gua merugi loh, guys. Gua merugi. Dua fail, tinggal satu loh. Harapan terakhir kita sih, guys. Please, Lemonilo. Kita terabang dulu, guys, ya. Aduh. Tadi sih kata adik gua, dia yakin dia tebak bakal satu mie yang isinya PC, guys. Jadi, apakah dia betul? Apakah mie yang ini yang terakhir akan ada PC-nya? Yuk. Oke. Okay. Mie terakhir kita. Kenapa gua kok tiba-tiba gemetaran, guys, ya? Okay. Kalian lihat, guys, apakah ada isinya? Lihat, guys, gue belum lihat ada nggak isinya. Apakah PC? Oke, ya, sekarang gue akan coba lihat. Oke, okay? Siap, guys, ini adalah mie terakhir. Satu, dua. Wow, dapat Lukas. Bukan. Ini photocard-nya Neo Coffee Lukas. Nah, tiba-tiba ada Lukas di Lemonilo, coba. Oke, okay, sekarang kita ambil lagi kartu yang di dalamnya. Dapat Lukas lagi.
guys. Kenapa dapat Lukas? Karena di sini kosong, guys. Karena di sini dapat yang terakhir dapat kartu kesehatan juga. Kita fail. Oh my god. Yang sabar adikku. Oh guys, ini dia adik gua. Nih ya, kamu berhak mendapatkan kartu kesehatan random dari Lemonilo. Mohon maaf aku gagal sebagai kakakmu. 3 mie ini aku serahkan kepada kamu, silakan makan sampai habis karena ini mie yang sehat, karena ini mie alami dari bahan alami. Jadi bukan semuanya lagi pengen diet, pengen makan mie tapi mau tetap sehat, makanlah Lemonilo karena mie ini mie alami, mie sehat. Tapi enggak apa-apa, nanti gua bakal tetap hunting lagi mie Lemonilo yang ada PC-nya, oke? Okay? Yang penting sekarang dia sudah mengoleksi photocard Lukas Wavy dari Neo Coffee. Dan juga ada yang dari ini apa ya? Dari apa ini? Ini dari albumnya. Tuh kan lumayan lah dapat 3 photocard-nya. Tuh. So guys, kita berdua pamit untuk jadi kita gagal ya. Untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe channel ini karena gua akan bercerita tentang NCT yang lainnya dan juga komen tentang mereka. Nanti gua coba untuk bersama semua, oke? Okay? So take care of the direction NCT ataupun konten tentang Wavy ataupun unit NCT lainnya, guys, oke? Okay? 1, 2, 3. Bye-bye. Bersedih.